Hari ini saya akan bertugas ke Jatibarang ya Mas Arzia. Sebelum bertugas jangan lupa sarapan dulu. Pamer tetap. Pamer oh. Sega apa sih Mas Arzio? Ini kuning Mas Arzio. Juga aniki yo. Oh, kesini ada Bogana baru sih. Bogana. Oh, sih neng Kaprika ya Mbak ya. Sama ini pira Mas Iki Mbak. Aku kadang-kadang biasa sering sarapan sih berkat kuburan Cina Mas Arzio. Iya, ini namanya sega nasi Bogana. Ini namanya sega atau nasi Bogana. Penjualnya ini sudah meninggal, namanya Biraswi. Ini dulu biasanya berkeliling ke toko-toko Chinese yang ada di pinggir jalan di Brebes. Tapi sekarang mungkin ini penerusnya ini. Ada telur, iya. Ada ayam. Ayamnya ayam kampung apa ayam, Mas Arjo? Ada serundeng. Nah ini aneh. Yang paling menarik ini, Mas, kacang dipadu dengan cabai merah, kemudian ada petainya Mas, dan nasinya ini nasi kuning ya. Kan mari di Mas Arjo. Oh, penyunan jaba. Nah, kita akan coba makan. Berarti dok mari pendopo Mbak? Ini kita kalau mau nunggu di sentok juga nggak apa-apa sih ya. Tapi berarti kan udah nggak lewat mana orang lewat cukup dewek di situ Andri. Apa melu Mas Bayar masuk rumah kita toh? Mas maka tadi ngedeni dewek mau bari ya suka makan saya itu bro ya mas ya? Iya ya bisa sama kalau mak sopuris sopuris ini kanan kantor berarti dewek ngalin mas mau jalan ke rumahnya mas kan juga cemburu tapi kan mana pendopo tuh di ya iya mana pendopo ya enak 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 belum kerja. Ayam kampung. Ini kacang dan cabenya. Terus makannya bareng ke rumah pendopo mbak? Iya kan berarti bareng ke rumah kanjeng. Dia persiapannya jam berapa? Pas syukur ya. Banget cepetan ya kamu. Mas Harjo pasti ini malu nggak? Ayah. Ayah Mas Harjo. Mas Harjo berimbas sih mas, mas pokok di YouTube kak. Alhamdulillah. Ya macet ya. Kita mau kerja dulu. Mau kerja di barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.